Saat kita mendengar kata Arktik, kita langsung terpikir dengan tempat yang dingin dan dipenuhi salju. Nama lain Kutub Utara adalah Arktik dan nama lain Kutub Selatan adalah Antartika. Kutub Utara ataupun Kutub Selatan adalah dua tempat yang paling dingin di dunia, hingga tidak banyak manusia yang tinggal di sana. Namun masih ada beberapa hewan yang hidup dan berkembang biak di sana. Hewan-hewan itu memiliki kemampuan untuk bertahan dari suhu dingin, seperti memiliki bulu tebal dan beberapa kemampuan adaptasi lainnya. Walau sama-sama memiliki suhu yang ekstrim, Kutub Utara dan Selatan tidak selalu dihuni hewan yang sama. Lautan di Kutub Utara tertutup oleh lapisan es, yang dikelilingi oleh permafrost. Permafrost merupakan lapisan tanah tebal yang beku. Di atas lapisan es di lautan saat musim dingin, suhunya bisa mencapai minus 40 derajat Celcius. Wilayah Kutub Utara merupakan lautan yang dikelilingi oleh daratan. Kutub Selatan merupakan wilayah daratan yang dikelilingi oleh lautan.